Vietnam lawan kuat Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024, yang akan digelar pada bulan November mendatang. Pasalnya, Deddy Mulyadi menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang maju di Pilgub Jabar 2024. Saat ini, Deddy Mulyadi sendiri sudah dinyatakan lolos dalam Pileg DPR RI mewakili Dapil Jabar 7 dengan suara terbanyak. Deddy Mulyadi meraih suara sebanyak 18,37%. Berikut lawan kuat Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024. 1. Ridwan Kamil. Pada hasil survei, Ridwan Kamil peroleh suara sebanyak 21,43%. 2. Uu Ruzanul Ulum. Uu memperoleh suara sebanyak 14,29%. 3. Iwan Bule. Iwan Bule meraih suara sebanyak 12,24% dalam survei elektabilitas Pilgub Jabar 2024. 4. Dede Yusuf. Dede Yusuf peroleh suara sebanyak 9,18%. 5. Syaiful Huda, anggota DPR RI Dapil Jabar 7 dari Partai PKB, peroleh suara sebanyak 6,12%. 6. Desi Ratnasari, satu-satunya tokoh wanita pada Bursa Pilgub Jabar 2024, memiliki bekal suara sebanyak 4,08%.